Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wawan Trip Channel. Ya, sekarang belakang saya itu sekarang saya ada di lapangan Banteng, guys. Nah, ini acara Flona tahun 2024 dalam rangka HUT DKI ya. Pameran flora dan fauna. Nah, gimana keseruannya seperti apa? Kita langsung lanjut aja, guys ya. Seperti apa keseruannya? Ini suasana sore ya. Nah, seperti ini tuh, di belakang saya tuh banyak penjual-penjual itu tuh, teman-teman. Di belakang saya tuh ada patung juga ya. Nah, acara pameran flora dan fauna ini dimulai dari tanggal 5 Juli ya, sampai 2 Agustus tahun 2024. Flona Jakarta 2024 ini adalah Jakarta Global Hijau Mempesona. Nah, lokasinya ini di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ya. Nah, ini ada di sini banyak pengunjung yang pada berdatangan di sore hari. Ini ada tanaman hias, tanaman buah, hewan peliharaan, dan kuliner Nusantara. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya ke sana ya. Teman-teman, di depan saya itu ada tulisan Jakarta ya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, ini banyak pengunjung yang pada apa ya, pada foto selfie ya. Nah, di sini juga banyak setan-setan ya, teman-teman. Di sana ada kulineran. Nah, saya mau coba yang sebelah kiri dulu nih. Nah, kita seperti apa ya, ini banyak banget nih, makin sore karena ini malam minggu juga ya. Nah, malam minggu ini banyak pengunjung. Oh, ternyata besok mungkin ada acara kali ya, pagi-pagi tuh ya, ada panggung juga. Nah, ini bocil-bocil nih tuh, wih, aduh, banyak pesawat-pesawat bocil-bocil ya, yang punya waktu seperti besok ya. Nah, teman-teman bisa ajak keluarga kemari nih, teman-teman, siapa tahu ya kan, bisa beli kesukaan teman-teman yang ada di sini nih. Tuh, itu banyak banget tuh teman-teman. Kalau saya lihat nih, pengunjungnya juga banyak yang pada beli juga ya. Tuh, ada siput juga. Wah, oke guys, ini banyak banget nih pengunjung pada beli apa ya, makanannya ada bebek carok. Waduh, tambah meriah banget ya guys ya, bisa lihat depan saya ya tuh. Nah, di sana katanya sih infonya ada air mancur menari. Nah, itu udah pengunjung udah pada nungguin, pada antri tuh. Guys ya, tuh enak banget nih. Jadi kalau makan ya kan beli di sini kan. Nah, makanya tuh lesehan tuh di rumput, tapi ini pengunjung juga jaga kebersihan ya. Jadi bisa lihat seperti ini tuh. Ya, pokoknya deh, ajak keluarga kalian kemari untuk besok ya. Dari pagi, dari sore sampai malam, pasti sangat bahagia ya kalau diajak kemari nih. Mau lihat ke sana ya. Tuh guys, patungnya besar sekali ya. Waduh. Nah, pokoknya kalian bisa ajak keluarga ya. Itu tuh pada nunggu ya, yang udah dari 1 jam 2 jam yang lalu nih, nunggu air mancur ya. Nanti air mancur itu dikasih laser ya. Oke, kita coba lagi ya ke atas ya. Oke guys, ini pengunjung sudah ramai membludak ya.
depan saya tuh bisa lihat ya. Ini kebetulan hari weekend, ini pengunjung menunggu air mancur menari, cuman adanya di weekend ya. Nah guys, seperti ini guys tuh. Nah di bawah saya itu banyak tempat kulineran, jadi sebelum mereka ke sana tuh mereka beli juga ya, maksudnya jajan juga seperti ini teman-teman. Nah gimana, nanti saya gak mau lihat suasana air mancur di malam hari. Katanya sih jadwal air mancur menari itu jam 18.30. Nah mudah-mudahan sih saya bisa lihat nih seperti apa air mancur menari ini. Oke ya, tuh bisa lihat ya, banyak banget tuh ya pengunjung, benar-benar membludak. Menyala abangku. Kita lanjut lagi ke bawah ya. Kita langsung ke sana ya, kita mau lihat lagi jarak dekat ya. Ini sudah pada menanti air terjun menari, tapi saya mau lihat pameran dulu ya, ada apa aja di sini ya. Nah ini jarak dekat pengunjung yang sudah menanti air mancur menari ya. Nah depan saya tuh, ini kolamnya ya tuh, jadi pengunjungnya itu sangat membludak. Oke, kita lanjut tempat pameran tanamannya ya. Tuh. Nah, mungkin kalau kalian-kalian punya uang ya kan? Ya kan bisa belanja di sini nih. Nih, ada banyak sekali ya, ada bonsai juga ya, ada floris juga tuh depan saya tuh ya. Ternyata pengunjungnya di flora ini tanaman hias banyak juga ya, tuh bonsai-bonsai tuh. Stan Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Jakarta Selatan ya. Ini masuknya katanya sih gratis tapi antri ya. Antri guys. Oh. Saya mau coba masuk ya, seperti apa ya. Guys, itu pikir saya monyet beneran guys, nggak taunya boneka yang di atas sana ya. Nah, itu ular-ularan juga, tapi mungkin yang di dalam betulan kali guys ya. Gimana? Kita lihat ya. Yang saya nih banyak ya pada antri ya. Nah, kita sudah mau memasuki Taman Marga Satwa ya. Seperti apa nih? Kalau macan gimana sih? Oke guys, ini binatangnya binatang asli ya. Ini guys, nah, bisa lihat ya. Ini
binatang ini tidak boleh disentuh ya guys ya. Gitu guys. Nah, seperti ini tuh. Ada rusa tutul. Nah, seperti ini guys. Tuh. Kayaknya di benar-benar dirawat ya. Maksudnya nggak boleh disentuh pakai tangan gitu guys ya. Tuh. Jadi memang asli gitu guys. Oh, mulutnya aja tuh bisa lihat ya. Tuh. Oke guys, nih ular sendok raja nih. Kalau kalian belum pernah lihat nih, benar-benar original guys. Tuh, jarak dekatnya seperti itu guys. Tuh ada telurnya juga. Nah itu ada macan tutul original ya guys ya. Tuh bisa lihat-lihat banget ya. Jadi memang banyak macan tutul Sri Lanka betulan ya guys ya. Jadi bukan patung ya. Gitu. Tuh. Ada tiga ya. Tuh. Tuh. Tidak boleh menyentuh megangnya. Oke guys ya. Jadi ini serem banget ya. Ini satwanya benar-benar satwa asli ya, zebra ya guys ya. Tuh pengunjungnya juga banyak banget ya guys ya. Ini pokoknya serem asli guys ya. Ini apalagi guys, macan putih guys. Ya guys, ini benar-benar harimau asli guys ya tuh. Tuh, gede banget ya guys ya. Gede bisa bayangin guys ya. Tuh. Tuh. Tidak boleh menyentuh ya tuh dari bulunya tuh guys ya, benar-benar dirawat ya, gede banget ya guys ya. Ini singa Afrikanya benar-benar apa ya, hewan beneran guys. Jadi tuh sangat besar sekali ya singa Afrikanya tuh. Ini ada macan sita ya tuh. Ini benar-benar asli guys, bukan patung ya. Tuh dari rahang giginya ya. Tuh guys ya, bisa lihat tuh. Ada benar-benar original ya guys ya, bukan patung. Ini memang dibekukan ya guys ya dari Taman Marga Satwa. Tuh. Bisa lihat ya. Tuh. Tidak boleh dipegang ya. Macan jaguar ya. Tuh. Hitam banget ya. Ini singa Afrika juga. Ini jaguar bintik-bintik ya. Untuk penilaian Taman Marga Satwa ya, kita kasih bintang 5, luar biasa. Yang ini tempat pameran Jakarta Selatan nih. Buat kalian yang ada di Jakarta Selatan, nah pamerannya seperti ini guys, ada Blok M, Little Tokyo, nah dikemasnya seperti ini nih guys. Tuh banyak ya, yang pengunjung itu banyak berfoto-foto selfie ya. Oke, kita langsung lihat aja seperti apa sih Jakarta Selatan. Oke guys, kita lebih dekat lagi ya guys ya. Ini banyak banget nih pengunjung ya, buat ajang foto-foto selfie ya. Tuh. Jadi keren banget foto di bawah ini seperti ini guys. Oh. Nah ini kalau teman-teman bawa kertas, kalian bisa tempel di sini nih kesan dan pesannya, apakah mantap seperti ini guys. Oke, kita masih lanjut lagi dan keliling lagi ya guys ya. Ini bocil-bocil lagi pada foto-foto sama animenya ya, ada Doraemon tuh, bisa lihat ya tuh. Lu foto Doraemon. Ini stand Jakarta Barat ya. Ini pengunjung atau kalian yang ada di Jakarta Barat, nah standnya seperti ini guys. Tuh
Jadi banyak juga ya, udah banyak tempat-tempat foto selfie yang sudah disiapin ya. Kak, di situ bagus banget. Oh, pokoknya sangat bagus ya. Ada ikan-ikannya juga, guys. Tuh, guys. Kita mau lihat ke dalam lagi, guys. Jakarta Barat. Nah. Seperti ini, guys. Guys, barat saya itu stand Jakarta Barat ya, banyak pengunjung yang pada foto selfie ya. Mau coba beli es pandang ya, India ya, yang ada di sini ya, stand ya. Tuh, semangka. Berapa duit ya? Berapaan, Bang? Ya oke, sama satu ini 11.000. Ini semangka ya? Iya, saya. Tinggal diambil aja, Om, tinggal diambil aja. Oh, tinggal ambil aja ya? Iya, ambil aja. Oke deh. Ready ya? Oke deh, kita coba satu nih. Bang ya. Oke guys, 15.000 aja guys. Hey guys, ini kita naik lagi tempat, kembali lagi tempat atas ya guys ya. Ini udah persiapan air mancur ya. Tuh guys, suasana malam seperti ini guys. Wah, ini mau persiapan guys. Oke guys, seru banget tuh guys. Tuh. Wuh. Tugas. Wow. Wih, keren, keren ya. Wow, keren. Wow.
Keren guys. Habis nih guys. Masih guys, lanjut lagi. Keren guys, tuh guys. Masih guys, masih menyala.
Keren, keren, keren. Keren, 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 keren. Nah, kalian bisa ajak keluarga kemari tuh lihat air terjun menari tuh, guys. Ya, ajak orang-orang terdekat atau teman-teman. Ajak besok kemari ya. Wah! Wuy! Wuy! Oke guys, sudah habis guys. Oke guys, sekian dulu dari Wawan Trip Channel seputar Flona tahun 2024 yang ada di Lapan Banteng, Jakarta Pusat ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan apabila ada kata-kata salah dalam penyampaian kata, saya tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.